Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni. Saya petugas BC wilayah Cianjur dan sekitarnya. Ini kebetulan saya sama Pak, perkenalan dulu. Nama saya Bapak Dadin. Saya asli dari Ciamikis. Sukabumi ya? Sukabumi. Pengalaman di Terong Prince ini seperti apa, Pak? Maksudnya di performanya, ketahanan sama pasarnya kurang lebih seperti apa, Pak? Monggo. Di performa di pohonnya vigor, tahan layu, tahan virus gemini. Terus di bobot buahnya bagus. Buahnya berat gitu. Berat ya. Terus buahnya seragam, enggak banyak yang mengkol gitu. Kalau di pasar lurus-lurus gitu. Terus performa daun bagus, hijau gitu. Terus pohon kuat, tegak gitu. Jadi enggak mudah enggak pernah roboh gitu. Apakah ini sudah ideal? Ya udah ideal pas gini. Ini biasanya usia 5 sampai 6 hari. Performa pin sudah jadi ideal pasar justru sekarang mah ada di Prince. Favoritnya. Berarti ketahanannya bagus dari layu, dari virus. Hasil akhirnya hasil kalau lahir. Yang lain paling juga nyampe 3 kilo, 4 kilo per pohon. Ini nyampe 8 kilo per pohon. Oh, sampai 8 kilo per pohon. Pernah berarti ya? Pak Dadin pernah 8 kilo per pohon. Itu luar biasa ya ininya produksinya. Apalagi punya adik saya di sana nyampe 11 kilo. 11 kilo per pohon. Sampai 2 meter. Iya itu. Jadi sampai 50 kali lipat kali ya? Itu jadi. Dia tanam 15.000 pohon, nyampe 165 ton. 15.000 pohon, 165 ton. Mungkin saya juga belum bisa ngejar yang adik saya itu udah kayaknya pencapaian tertinggi lah itu. Berarti Terong Prince mantap ini, Pak. Terong Prince mantap.